Oke, ketemu lagi dengan channel kami, teman. Sekarang kita akan membagikan pengalaman dan pengetahuan kami mengenai cara P2H mobil unit trailer yang bermerek Ho ya, berkekuatan 420. Seperti itu ya, Pak. Ini dengan operatornya langsung, Pak. Ya, bisa ya, Pak. Bapak jelaskan bagaimana cara tata cara untuk P2H mobil ini, Pak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, pertama-tama kita buka dulu kapnya nih, Pak. Kabinnya dibuka, Pak, ya? Kapnya ya. Nah, di sini ada contoh di sini. Tekan kayak gini. Iya. Nah, gitu. Baru diangkat. Pertama kita cek olinya dulu, Pak. Olinya? Ya, olinya. Oh, olinya di situ, Pak. Ya, cek oli. Karena ada ukurannya nih. Ini ukuran paling bawah, ini ukuran paling atas. Iya. Nah, kita cek ini ukurannya bagus. Batas nih. Minimalnya sampai di mana, Pak? Sini ada, Pak, ukuran paling atas. Oh, ini. Iya. Ini paling bawah, sudah ketahuan itu. Iya. Masuk. Habis itu kita cek radiator, cooler, aman. Radiator, intercooler ini aman. Iya. Ini AC, intercooler, ini radiator, aman. Palap angin. Minyak rem. Minyak rem. Ya, minyak rem ini. Nah. Ya. Ini valve angin depan aman aja ini. Habis itu di sini aman, Pak, sini. Jadi kita tutup. Ya. Tutup ini. Ini klakson ini, Pak. Klakson. Bagus. Ini dinamo klakson. Wiper. Dinamo wiper. Dinamo ada. Wiper. Ya, dinamo wiper. Aman. Nah, jadi kita lihat di atas kaca spion, wiper semua aman. Kabin aman, tangga-tangga aman. Kita ke bawah. Ke bawah ini safety radiator juga aman sana. Safety radiator, iya, Pak. Safety radiatornya aman. Steeringnya, apanya, per-pernya aman semua, Pak. Stabilisernya juga aman, bagus. Iya. Kita pindah ke belakang, Pak. Bobok rodanya aman juga semuanya, tangga, power steering, semua mesin, NGC pump, semuanya aman posisinya. Sana kipasnya, Pak, kipas radiator juga. Kipas radiator, Pak, ya. Kipas radiator semuanya. Ini NGC pump ini, Pak, NGC pump, bagus ini. NGC pump. Ini tabung steering. Tabung steering. Ya, tabung steering. Nah, itu. Kita pindah ke belakang ini, Pak. Ini jack kabin ini. Jack kabin ya, jack kabin. Jack kabin ini supaya kabinnya bisa terangkat. Ya, biar ngangkat. Ya? Nah, ini apa ini? Radiator. Air radiator ya. Air radiator. Ini air cleaner. Bisa dilihat, Pak. Ini air cleaner. Iya, air cleaner. Iya, air cleaner. Aman semuanya, Pak. Spring-springnya aman. Sudah. Kita pindah ke belakang nih. Tangki. Tangki solar. Tangki ya. Tangki solar. Pak bor. Pan. Kita tengok bok-bok rodanya semuanya aman. Ini hub. Ini. Harus hub. Diperhatikan semua, iya, Pak ya. Iya, harus di, jangan sampai ada yang longgar. Hub planetarinya bagus juga. Biasanya hub planetarinya biasanya kalau apa dia bocor retak. Retak. Iya, kalau panas dia. Spring body. Behel. Kaki ayam atau tintong. Bok sofa aman. Rodanya aman juga, ini bobok rodanya aman. Sama dengan yang tadi, ya, Pak. Ya, sama. Kita langsung kembali lampu sen. Ini, Pak. Jack trailer. Ini jack trailer nih, Pak. Aman juga ini. Ini stabilizer. Ini stabilizer, Pak. Stabilizer yang melintang ini. Iya. Aman juga ini. Stabilizer ya? Iya, stabilizer. Kita kembali ke trailer ini, Pak. Cuman trailernya aman ini. Aman. Borodanya juga aman. Spring trailer aman, jembernya di dalam aman juga. Jember yang jember angin itu yang bundar-bundar itu, Pak. Ya, jember itu aman, jember angin ya. Ini boknya aman, sudah dulu. Ini aman juga ini bok borodanya. Ini rata semua sama, Pak ya. Harus dicek semua ini. Ya. Cek semua ini aman. Ini juga apa lock apa ini, Pak? Lock container aman juga ini. Lock container. Container. Ini container. Ya, aman, borong aman. Borong juga aman.
untuk apa ban ini, Pak? Oh, ini ban. Serep ya, ban ya. Serep. Ban serep. Nah, kembali ke sini ke atas lampu sen aman semua ini. Lampu sen. Lampu sen. Bukan serep. Ini ya. Kebanyakan sama yang dari sebelah ya, tadi ya, Pak ya. Sama, Pak. Yang sebelah atau semua. Cuma kita tinggal mengecek bok-bok rodanya aja, Pak. Bocor aja rodanya aja yang harus dipastikan ya. Ban-bannya bocor apa enggak, bok rodanya itu aja. Iya. Lo kontainernya nih bau apa enggak gitu, ha. Iya, iya, iya. Nah, harus dicek sebelum digunakan ya. Jalankan. Iya. Cek semuanya aman. Semuanya. Bok rodanya juga aman. Di bok tempat penyimpanan tali lasingnya. Tali lasing. Hmm. Rekel. Nah, itu. Aman semuanya kelihatan, Pak. Aman ya. Aman, kita kembali ke sini lagi, Pak. Lampu senya apa ini semua aman. Spanbor aman. Bor rodanya aman juga. Behelnya aman, ini behel. Behelnya aman. Behel, ya. Ini behel ya. Iya, behelnya. Ini sofa itu namanya yang bulat-bulat di bawah itu. Sofa atau kintong atau kaki ayam. Kaki ayam. Nah, sini aman juga. Tabung, tabung angin. Normal, mantap. Tabung angin. Ini aki nih, Pak. Tabung angin. Ya, ini aki. Ini aki nih. Iya, iya. Ah, di sini ada switch-nya nih, Pak. Switch mati kontaknya di sini. Hmm, iya, iya. Ah. Diputar gini mati, ya tadi hidup. Ah, oh, begitu. Ya. Ini tabung penalpot. Iya. Ini spanbor juga, spring depan aman. Engine brake. Spring di bawah ya? Ya, spring ini engine brake, Pak. Engine brake. Engine brake. Ya, ini turbo. Turbo aman juga ya, turbo. Iya, iya. Turbo sebagai aman. Shockbreaker, ya. Ini shockbreaker aman juga ini. Semuanya aman ini, Pak. Oli spring, steering, ada steering di sini. Aman juga, ada steering. Aman. Iya, steering ya. Ya, beroda aman. Kembali kita buka kabin. Aman posisinya. Tangga juga aman. Nah, itulah, Pak. Yang bisa kita sampaikan untuk E2H Howong. Oh ya. 420 cc. Ya, baik, itulah teman-teman tadi tata cara P2H mobil unit trailer ya, yang berkekuatan 420 cc ya, Pak ya. Ya, jadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.